Halo traders, pemirsa setia Vibis News. Jumpa kembali dalam rekomendasi minyak Vibis News untuk hari ini. Harga minyak mentah WTI di bursa NYMEX pada awal jam perdagangan sesi Amerika Serikat hari Rabu turun dan diperdagangkan di sekitar 78.97 US dollar per barrel. Harga minyak mentah WTI kembali tertekan turun jatuh ke bawah 79 US dollar di sekitar 78.97 US dollar per barrel, terpukul karena menguatnya dolar Amerika Serikat dan ketakutan akan resesi. Sementara ekonomi Amerika Serikat tetap tangguh pada tahun lalu, aktivitas ekonomi bisa menurun tajam nantinya pada tahun ini, terutama apabila tingkat bunga terus naik. Skenario ini akan menekan permintaan terhadap minyak mentah yang akan membebani harga minyak mentah. Beberapa pejabat The Fed yang berbicara hawkish pada hari Selasa telah menekan semangat para trader investor pada perdagangan minggu, termasuk trader minyak mentah. Dolar Amerika Serikat menguat dengan indeks dolar Amerika Serikat naik 0.2% ke 101.660 karena kemungkinan Federal Reserve Amerika Serikat menaikkan lebih banyak kenaikan tingkat bunga masih sangat solid, meskipun kondisi pasar tenaga kerja yang sudah melonggar dan tekanan inflasi yang sudah mulai melemah. Support terdekat menunggu di 78.76 US dollar yang apabila berhasil dilewati akan lanjut ke 77.44 US dollar dan kemudian 76.50 US dollar. Resisten yang terdekat menunggu di 79.81 US dollar yang apabila berhasil dilewati akan lanjut ke 80.48 US dollar dan kemudian 81.66 US dollar. Demikian rekomendasi minyak untuk hari ini. Semoga bermanfaat bagi Anda. Selamat berinvestasi, sukses selalu, salam Vibis.